Oke, hari ini saya mau mencoba tes jarak Vimy X8 Mini di area perumahan Batu Nunggal Indah. Seberapa jauh Vimy X8 Mini ini bisa pergi terbang di area perumahan ini ya. Jadi saya belum nyoba ini sebelumnya, kalaupun Anda lihat video-video Vimy X8 Mini saya, ada sih yang mencoba dia bisa terbang jauh apa tidak, tapi itu dalam rangka membandingkan dengan DJI Mini itu. Yang di tempat itu, DJI Mini itu saya tidak bisa pergi jauh begitu ya, jadi targetnya cuma menerbangkan Vimy X8 Mini melebihi 50 meter. Sekarang saya akan mencoba tes jarak betul-betul seberapa jauh si Vimy X8 Mini ini bisa terbang ya. Jadi saya pindah barangkali di sini. Oke. Oke, ini terbang. Barusan take off 4 meter, sekarang saya akan terbangkan dia sejauh yang bisa dia pergi ya. Meter. Lima ratus terlampaui. Dan saya akan arahkan 600 terlampaui. Nah, DJI waktu itu berhenti di sekitar ini juga. Oh iya, nggak bisa. Udah kuning ini, 700 meteran kuning. Balik, sama seperti DJI ini kurang lebih. Return to home dia, fail safe return. FPV-nya hilang. Kita lihat dia akan gain video apa enggak. Ini disconnect. Oke, RAW-nya balik, FPV-nya baru dapat lagi. Ini yang agak buruk sebetulnya ya, ketika koneksi putus, FPV-nya hilang. Yang DJI masih ngasih FPV atau video frame terakhir begitu, jadi layar nggak gelap.
Halo, ini FPV hilang, layar gelap. Drone udah balik sih. Udah mendekat. Biarin dia turun dulu.